Hai semua. Hari ini saya akan adakan satu tutorial mengenai photo manipulasi yang lebih spesifik kepada divitation. Okey, divitation ni adalah kita membuat objek satu objek tu secara tergantung ataupun terapung. Okey, untuk keadaan begitu, mari kita saksikan cara-caranya. Untuk divitation, kita memerlukan dua keping gambar yang berasingan. Okey, pertama adalah gambar background dan juga gambar yang seakan terapung. Okey, peralatan yang diperlukan untuk membuat foto divitation ni, anda hanya memerlukan DSLR ataupun handphone kamera dan juga tripod. Okey, dan kedudukan adalah perlu dalam keadaan static mode supaya gambar tersebut tidak berubah. Okey. Untuk gambar pertama yang saya ambil adalah gambar background seperti ini. Dan gambar yang seterusnya yang saya ambil adalah dalam bentuk burst mode. Okey, burst mode ni anda perlu tekan saja pada tombol handphone anda dengan agak lama dan dia akan continue shooting dalam 10 hingga ke 20 gambar. Okey, jadi macam inilah. So kita akan ambil yang mana terbaik. Okey. Dan gambar yang saya pilih adalah yang ini ya. Okey. Jadi okey, untuk posing model, okey, anda perlu meminta model untuk melakukan seakan-akan terbang. Seperti gambar model ini, saya letakkan bangku dan juga kedudukan model di tepi supaya memudahkan saya untuk adjust dan juga editing gambar tersebut. Okey, untuk fotografer juga harus membuka mulut ataupun kena ramah untuk cakap dengan model supaya beraksi yang seperti yang diminta lah. Jadi macam ni, kita minta adik ni untuk beraksi seolah-olah seperti terbang ataupun seperti melayang. Jadi badannya perlu dibentukkan sedikit dan kakinya ke atas. Jadi begini gambarnya sebelum kita membuat editing. Step yang seterusnya, okey, sampai di sini, okey, saya akan tunjukkan juga apps apa yang selalu saya gunakan untuk edit di dalam ini. Okey, apps yang selalu saya gunakan adalah Snapseed untuk healing, double exposure dan juga yang lain. Tapi kebiasaan saya melakukan untuk double exposure dan juga healing. Selain daripada itu, Canva memudahkan kerja dari segi layout, template dan juga teks. Dan juga okey, untuk feature baru ni pihak Canva ada menyediakan animate GIF. Jadi sangat-sangat memudahkan, jadi tak perlu pening kepala untuk pilih untuk guna PixArt. Okey, untuk yang suka explore boleh guna PixArt. Untuk bagi yang newbies yang nak kerja yang lebih cepat, tak perlu memeningkan kepala, bagi saya Canva adalah solutionnya. Okey, Lightroom sangat-sangat wajib untuk editing yang lebih menarik dan juga untuk penambahan warna lah, bagi contrast gambar lebih menarik. Okey. Okey, kita akan masuk kepada Snapseed. Okey, dekat sini kita kena pilih gambar yang background dulu. Okey, gambar background dulu ya. Okey, kita jumpa dah gambar background. Dan seterusnya kita kena double exposure kan. Itu okey, double exposure ni kita boleh katakan untuk hilang, untuk tampal lah. Masih mudah untuk tampal gambar. Okey, saya dah suka menggunakan terms-terms rojak supaya orang faham. Jadi kat sini saya akan masukkan gambar model tadi. Okey, gambar yang ini saya pilih. Okey, akan berlaku di situ. Okey, proses editing ini sangat lama. Mungkin dalam 15 ke 20 minit bergantung kepada kecakapan masing-masing. Okey, sini saya akan edit lah. Okey, bila sampai kat sini, kita perlu tekan dekat layers dekat belah atas ni. Okey, dan kita tengok view edit. Okey, dekat view edit ni. Okey. Tengok
terbang dia setakat mana. Katalah kita nak buat dia terbang di sini. Okey, boleh berhenti di situ. Dan kemudian kita tekan like. Okey, seterusnya kita edit. Mana tekan yang pen merah tu. Okey, kita mulakan untuk mula menconteng di bahagian yang kita tidak perlu. Okey, eh. Jadi proses ni sangat lama. Okey, kita boleh skip lah. Untuk bagi sebagai diterangkan, kita pilih bahagian ni. Okey. Okey, dan nampak so ada lagi sedikit lagi kita kena padamkan. Okey, bila berlaku sedikit kesilapan. Okey, kita kena adjust lah mana yang kita dah tersilap. So dia agak memakan masa di situ. Okey, untuk double exposure ni hanya anda hanya perlu gunakan tanda anak panah ke bawah dan juga anak panah atas ni. Untuk anda alter bahagian mana yang anda. Dia memang agak memakan masa dan jadi anda perlu banyak bersabar. Okey, saya rasa dah okey. Okey, step yang seterusnya kita akan pergi kepada perspektif. Okey, perspektif kita akan cuba bagi nampak gambar ni tegak. Okey, dan step yang seterusnya saya akan crop gambar ni supaya sama. Okey, crops. Okey, so ada sikit-sikit lagi yang kita akan nampak background yang kita tidak ingin nampak. Okey, kat sini saya akan savekan dulu. Savekan saya punya work ni. Okey. Sama ada please better save dulu supaya gambar tu tak hilang. Okey, dan bagi saya okey, saya akan terus share. Okey, saya gunakan e-touch. Okey, memudahkan kerja saya untuk buang gambar-gambar yang tidak diingini. Bila keluar macam ni, saya akan removekan objek yang tak sepatutnya ada. So, saya tunggu yang ni. So untuk bagi nampak lagi sana tak nampak. Okey. Kita buat clone. So tarikkan yang ini dan kita
gitu. Kita siap. Selepas itu kita save code as copy untuk preparation kita. Dan saya nampak gambar ni agak sengit sikit, dan kita membawa dia ke Snapseed semula. Okay, dekat Snapseed ni kita auto balik. Okey, dekat sini. Okay, dah siap. Okey. Sampai yang part seterusnya, kita akan membuat editing pula di Canva. Okey, di Canva ni saya lebih suka untuk guna Canva sebab template dah mudah. Pihak Canva dah sediakan segala-galanya, cuma elaborate sikit je, kreatif sikit je untuk bagi gambar kita nampak lebih cantik dan menarik. Okey, so kita masuk ke Canva. Okey. Sini ada macam-macam, ada animate yang saya latest adalah animate social media, dan bagi saya animate social media ni sangat menarik ya. Okey, tak apa, yang itu kita akan masuk tutorial akan datang, kalau akan saya boleh buat tutorial lagi lah. Okey, untuk yang gambar levitation tadi, okey, kita snap ke tekan yang tambah tu. So kita pilih design yang mana kita nak masukkan, pixel, berapa pixel kita nak masukkan, sama ada kita nak masuk social media Facebook ke ataupun nak masuk ke story. Okey, so kita boleh pilih lah. Okey, macam saya akan lebih prefer pada WhatsApp story lah. Okey, sebab saya nak up dalam WhatsApp story. Okey, okay, dekat sini blank gambarnya sebab kita akan buat blank canvas. So kita boleh pilih gambar yang kita dah siap tadi. Okey, tekan pada gambar ni dan kita akan tengok pada image. Okey, so kita pilih pada image yang kita dah betulkan tadi. Okey, just tarik. Kita boleh juga crop. Okey, jadi anda kena explore. Okey. Selepas sudah siap, seterusnya saya akan masukkan editing tambahan yang lain. Okey. Okey, untuk gambar PNG, kita boleh masukkan juga gambar PNG dalam Canva ni, tapi anda perlu edit gambar PNG tersebut. Okey. Maknanya anda perlu edit dulu gambar PNG tu. Kalau kata gambar tu JPEG, anda kena tukar kepada PNG, iaitu anda kena install lagi satu app, iaitu background eraser, dan yang gambar tadi tu kita boleh padamkan. Ok, okay, untuk case gambar ini, saya nampak yang kosong adalah buku dan saya ingin penuhkan antara ruang ni dengan gambar buku tersebut. Tapi masalahnya saya tak sempat nak edit buku tersebut, maknanya saya nak buat gambar, nak ambil gambar buku, sama ada nak ambil gambar secara mudah kata apa. So ada dua cara, sama ada anda boleh shoot semula, mana ambil gambar semula buku tersebut dengan berbagai gaya, ataupun dengan kata lain, anda cari saja Google, di luar Google saja, untuk cari buku tersebut, jenama buku tersebut lah. Bila anda dah Google dan cari buku yang sama dan kebetulan dia adalah PNG, adalah lebih mudah. Okey. So saya akan cari gambar tersebut yang saya telah bentuk PNG. Okey, gambar yang bentuk PNG, background dia adalah gelap. Okey, backgroundnya adalah gelap seperti ini. Gambar yang terakhir ni. Okey, kalau yang masih ada backgroundnya putih, maknanya dia masih dalam format JPEG. Kalau backgroundnya adalah hitam, bermakna ia adalah format PNG. Okey, so saya akan pilih gambar ini. Okay, kita masukkan. Okay, so kita boleh adjust ikut sedap mata memandang ya. Ikut sedap mata memandang. Okay, ubah sikit. So kita duplicatekan lagi. Bila nak duplicate, kita tekan yang tanda macam kita sudah ada dua ni. Okay, duplicatekan lagi.
masukkan lagi. Okay, lepas tu saya nak buat blurring pada gambar-gambar yang ni lah. Okay, so saya akan ambil satu gambar ni. Okay, gambar yang bawah ni. Dan apa saya nak buat, saya akan pergi kepada filter dan pergi pada advance. Okay, dan saya blurkan sedikit. Okay, sudah jadi. Yang atas ni pun saya blurkan sedikit. Sedikit saja. Okey. So dah siap. Okey, part yang seterusnya kita akan blendingkan gambar ni semula. Okey, dah siap yang part yang ini. Part yang seterusnya adalah untuk blending. Blend color. So kita akan savekan dulu kerja kita. Okay, dah siap. So saya akan share pada Lightroom semula. Okay. So buka Lightroom. Kita adjust semula gambar kita yang kita ambil tadi. Okay, dah siap. Jadi basic. Dan setakat ni sahaja tutorial saya. So kalau ada apa-apa soalan, anything question, boleh tanya. Dan thank you very much.